Selamat Hari Kartini. Harapan saya, perempuan tidak hanya membangun diri dan keluarganya, tetapi juga membangun bangsa dan negara. Negara akan kuat apabila ada perempuan yang kuat di dalamnya. Selamat Hari Kartini tahun 2021. Dengan mengingat semboyan habis gelap terbitlah terang. Sebagai kaum perempuan, jangan pernah menyerah dengan situasi yang sulit. Teruslah berjuang ibaratnya sebagai berlian di tengah lumpur. Selamat Hari Kartini. Kartini-Kartini di era pembangunan sekarang ini adalah wanita yang mampu mengisi pembangunan tidak hanya di ranah formal tetapi juga di ranah non-formal. Oleh karena itu, marilah wanita Indonesia kita bahu-membahu bersama dengan warga masyarakat lainnya untuk mengisi pembangunan ini. Karena wanita hebat, Indonesia maju. Selamat Hari Kartini 2021. Semoga dengan Hari Kartini, perempuan-perempuan Indonesia itu menjadi lebih kuat, lebih mampu untuk dewasa, lebih mandiri, lebih kreatif, walaupun dalam masa pandemik ini. Kita tahu bahwa pandemik ini bukan suatu halangan untuk membuat kita lebih berkinerja, membuat kita lebih kreatif, dan membuat kita lebih mandiri. Saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan kuat Indonesia 2021. Semoga Hari Kartini di hari ini membuat kita jauh lebih kuat, Indonesia bisa bangkit dengan Hari Kartini kita. Selamat. Civitas Politeknik Ati Makassar mengucapkan